Ya, kita masuk pada halaman 6, yaitu tas kedua, yaitu kita bacakan ya. Setelah membaca teks di tabel berikut di bawah ini ya, identifikasi atau tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Dan kemudian tuliskan detail-detail yang paling penting ya, detail-detail yang paling penting ya, penting important dengan kata-kata kamu sendiri. Ya, siswa A ya, siswa kelompok A yang tadi kan waktu membaca itu dikelompokkan menjadi A dan B. Ya, siswa kelompok A mengacu pada teks pertama dan siswa kelompok B mengacu pada teks kedua. Nah, ini dia. Jadi ini siswa A akan membuat paragraf ini. Siswa B yang paragraf yang di halaman 7. Nah, ini dia teks kedua. Mari kita kerjakan. Nah, saya sudah membuat buat split seperti ini ya supaya gampang karena ini harus dilihat di atas ini. Nah, ini dia. Jadi teks pertama. Paragraf 1. Nah, apa yang main idenya? Main idenya adalah Hannah introduce herself ya, gitu ya. Nah, apa ide pokok detail-detailnya? Nah, detail pertama adalah Anna mengetahui Alia dari temannya ya, Caroline. Nah, ini dia. Anna ya, yang pertama ini ya. Anna knew Alia from Caroline. Itu yang pertama. Yang kedua, Caroline ya, Caroline, she ini mengacu pada Caroline ya. Caroline told Hannah ya that Alia wants to have pen pal from US. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, si Hannah really like to be Alia pen pal. Nah, itu dia. Nah, itu yang teks pertama. Tentang teks kedua, ya ini dia. Ya, ini dia teks kedua. Apa main idenya? Main idenya Hannah tells about her school and family. Ya. Nah, jadi main idenya, detail-detailnya apa saja? Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia 16 tahun. Nah, ini dia. I am 60 years old. Yeah. She tells her age. Yeah. That is 16 years old. Nah, itu dia. That is. Yang kedua, detailnya adalah she attend. Nah, ini dia. In Minneapolis, ya. Yeah. Thomas Edison High School in Minneapolis. She attend Thomas Edison High School in Minneapolis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian dia punya saudara, ya. She has two brothers and two half sisters. And she, ya itu dia. And she is the middle child. Nah, anak tengah. Yang keempat. Nah, yang keempat ini dia. Her father's died a few years ago.
Yang kelima, her mother runs the house and family business. Her mother runs the house and the family business. Nah, her father nomor 6, ya, nomor 6. Ini dia. Her father was a barista. Jadi dia menceritakan keluarganya. Her father was a barista. Itu paragraf yang kedua. Paragraf ketiga. Hobbies, ya. Hannah tells her hobbies. Nah, itu dia. Detailnya apa-apa saja. Yang pertama yaitu she like music. Nah, she likes music, ya. Especially classical music and folk music. Yang ketiga, yang kedua, kedua lagi ya. Nah, itu dia. She don't play any instrument. Ini dia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, she like sports. Ya. Ya, especially tennis and basketball. Ya, ini dia. Basketball. Kemudian yang si nomor 4 bisa tambahkan si join basketball team in her school. Nah, yang kelima, she like animals very much. Kita naikkan ke atas ya, biar nampak. She likes animals very much. Kemudian nomor 6 yang paling penting saja ya. Mungkin yang, oh ya, ini mungkin tidak penting ya, detail-detailnya. Ya, sorry. She like music. Nah, ini saja ya. Saya pikir ini tidak terlalu penting. She like music, don't play instrument, she like sport, join basketball, likes animal. Kemudian nomor 6. Subject ya, subject. Her favorite subjects at school are art and geography. Yang ketujuh, dia ingin, she like to be semacam apa ya, a park rangers ya. Nah, itu dia. Nah, nomor paragraf yang nomor 4 menceritakan aktivitas yang lainnya. She told about her other activities that she likes and doesn't like. Nah, itu dia. Dan kemudian she wants Alia to write to her. And nah, seperti itu ya. Intinya yang mana? Nah, si yang pertama, intinya detail-detailnya, she doesn't like reading,
yeah, but she loves drawing and painting. Yang kedua, she wants siapa? Alia. Alia respond yeah to her email quickly. Yeah. Itu dia yang pertama, ya, yang teks pertama. Kita lanjut pada teks kedua. Teks kedua, Saidah ya, Saidah. Nah ini dia, teks kedua. Teks kedua ini yang pertama interesting ya. Happy, kita lihat yang pertama apa yang pertama ya. Saidah was happy to receive Alia's letter. Itu intinya, detailnya. Yang satu detailnya, Saidah wants to be Alia's pen friend. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kita lanjut kedua. Paragraf kedua ya. Nah, ini dia. Saidah tells about her school ya dan family. Ya. Saidah tells about her school and family. Nah. Apa saja yang detailnya? Yang pertama dia berumur 16 tahun. She is 16 years old. Ya. Student from Johor Bahru in Malaysia ya. Kemudian yang kedua, she attend an Islamic boarding school. Ya. Yang ketiga, ini dia. Her family live in Kuala Lumpur. Yang keempat, he has her eldest sister is a medical doctor. Yang kelima, her younger brother, nah ini dia ya. Her younger brother is an elementary school student. Itu yang paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga ini dia, paragraf ketiga. Nah, Saidah tells about her favorite subject. Yang ketiga itu, Saidah tells Alia about her favorite subject. Apa subjeknya? He likes her favorite are social sciences. Yang kedua, kemudian he likes history, sejarah. He likes history very much. Yang ketiga, ini dia. At school, supposed to use English at all times. Ketiga, at her school, she supposed to use English at all times. Nah,
Paragraf yang keempat. Paragraf keempat. Yang keempat. Apa yang intinya? Nah, ini dia hobi, ya. Hobinya apa? Nah. Saidah tells Alia about her hobbies and favorite singers and actor. Ya. Apa intinya? Yang pertama yaitu her hobbies. Ya, her hobby is songs and apa? Bukan her hobby ya. She likes songs and music. Yang kedua, her favorite boy band. Ya, he tells about favorite boy band is One Direction and Malay singer, ya, Siti, and Malay singer is Siti Nurhaliza. Yang ketiga, ya, she likes watching movies. Yang keempat, actor, her best actor is Tom Cruise. Nah, itu dia. Paragraf kelima, ini dia. Paragraf kelima. Paragraf kelima. Oops. Tentang apa? Saidah about reading novel. Hobisnya, ya. Saidah tells about her reading hobby, ya. Hobinya membaca. Yang intinya apa? Nomor satu, ceritanya yang detailnya. She really likes, ya. She likes reading novels and short stories. Ya. Nomor dua, she like, ya. Ya itu dia. She likes, ya itu dia. Cuman itu yang penting. Yang ini lebih detail aja ya. She like, oh ya, bisa juga disebut ini. She likes many writers from UK, ya. Like J.K. Rowling, ya. And from UK and from Indonesian too, like Andrea Hirata and Ahmad Fuadi, ya. Nomor kemudian dia juga menceritakan tentang her dream, ya. Reading hobby and her dream, ya. And her dream, ya. Yang ketiga yaitu her dream to be a writer of science fiction books. Itu dia. Nomor enam. Nah, nomor enam. Nomor enam ini tentang interest to Indonesia. Keinginan dia untuk datang ke Indonesia. She tells about her interest to come to Indonesia. Detailnya apa? She wants to go to Raja Ampat in Papua. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk kali ini seluruh apanya. Ini mungkin bisa saya perbesar ya. Nah, ini
untuk kalian apa namanya untuk baca. Bagi yang kalian punya buka videonya pakai HP, mudah-mudahan ini bisa kelihatan ya. Nah, ini yang nomor 3. Paragraf keempat. Ini teks kedua. Yang satu, yang dua. Ini yang ketiga dan empat. Ya, paragraf 3 dan 4. Dan ini paragraf 5 dan 6. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi kalian ya. Bukan berarti ini betul semuanya, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.